bangsa. Bersama mari eratkan persatuan bangsa Indonesia. Kukuhkan semangat kebersamaan negeri. Bangun daerah kuat Indonesia tangguh. Teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersama ini, bersama ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Rizka Anissa dari LPPL Radio Suara Rakyat Lodalo Provinsi Gorontalo sebagai radio host dan LPPL Gema Bungu FM Jambi sebagai radio co-host untuk hari ini Rabu 3 Mei 2023. Kembali akan menyajikan informasi dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID yang dikemas inspiratif, variatif, dan edukatif. Dan inilah Berita Indonesia Live. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, informasi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Kita akan awali dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Momen Hardiknas 2023, PJ Bupati Mentawai ajak guru menjadi penggerak belajar. Ada rekan Martina Daudau dari LPPL Sasarin FM yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Terima kasih Rizka Anissa. Pendengar LPPL Indonesia, Momen Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, PJ Bupati Mentawai Martinus Dahlan turut memberikan motivasi kepada setiap guru-guru yang dapat menjadi teladan bagi siswa-siswi dalam kehidupan sehari-hari. Guru-guru yang mengajar di setiap daerah pelosok harus menjadi teladan yang baik kepada siswa-siswinya. Guru juga menjadi penggerak dalam hal perubahan dan dapat menciptakan generasi-generasi yang menyenangkan Mentawai itu sendiri. Hal ini diminta PJ Bupati Mentawai Martinus Dahlan dalam konferensi pers kepada sejumlah wartawan setelah upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 yang berlangsung di halaman kantor Bupati kilometer 5 Tua Pejat kemarin. Sementara pada waktu upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah, PJ Bupati membacakan amanat Mendikbudristek dan Menteri Dalam Negeri. Pada pidato amanatnya, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyebutkan bahwa para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Belajar. Selain itu, guru-guru yang dulu membekukan berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas diubah di kelas dengan hadirnya kurikulum Merdeka. Sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Pada jenjang perguruan tinggi, para mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas, sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka.
Terkait dari segi pembiayaan pencarian langsung dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional pendidikan dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Nadiem, Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang telah dihadapi, juga setiap langkah berani yang telah diambil. Menanggapi hal itu, PJ Bupati menyatakan agar para guru di setiap pelosok Mentawai harus memiliki semangat yang tinggi. Guru siap ditempatkan dimanapun penempatannya, jangan sering minta pindah ke tempat yang lebih nyaman. Demikian yang dapat kami laporkan, Martina Daudau, LPPL Sesaraina FM, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live. Ya baik, terima kasih rekan Martina Daudau dari LPPL Sesaraina FM. Berikut kita ke Magelang, Jawa Tengah. Petani cabai kemitraan santuni anak yatim di Kabupaten Magelang. Sudah siap rekan Diki dari LPPL Gebilang FM, silakan laporan Anda. Baik pendengar LPPL Indonesia, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman membuka sosialisasi KPR Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. LPPL Indonesia, meski berhadapan dengan cuaca tidak menentu, sejumlah gabungan kelompok tani atau gabuktan anggota kemitraan cabai di Jawa Tengah tetap bertahan. Bahkan dalam tahun ini, mereka sukses menggelar pesta panen raya dengan memberi santunan kepada puluhan anak yatim piatu di embung wisata Dewi Suba, Desa Meranggen, Kecamatan Sumbung, Kabupaten Magelang. Ketua Grower Cabai Merah di Jawa Tengah, Muji Rohmat, mengatakan kegiatan sosial ini sekaligus halal bihalal ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 sebagai wujud rasa syukur para petani atas rezeki dari kerjasama penjualan cabai dengan sejumlah perusahaan makanan kemasan PT Indofood. Melalui kemitraan itu, terang Muji, para petani cabai di Magelang maupun di daerah lain di Jawa Tengah mendapat jaminan harga jual yang stabil yakni Rp10.000 per kilogram dengan volume pasok ke pabrik minimal 12,3 ton setiap minggunya. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan perusahaan sekitar 600 ton per tahun. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Diki dari LPPL Gebilang FM. Berikut kita ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. DPD Real Estate Indonesia, Pemerintah Kabupaten Banjar bantu PNS miliki rumah. Sudah ada rekan Reva Normalina dari LPPL Radio Suara Banjar yang akan melaporkan selengkapnya. Baik pendengar LPPL Indonesia, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman membuka sosialisasi KPR Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, dan aplikasi Sitara atau Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat kerjasama pemerintah Kabupaten Banjar dengan DPD RE Kalimantan Selatan di Aula Wisma Sultan Sulaiman, kantor BKPSDM Banjar di Jalan Menteri 4 Martapura, Rabu pagi. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan khususnya bagi peserta Tapera. Hilman menekankan bahwa dalam memenuhi kebutuhan perumahan harus fokus pada kebutuhan bukan hanya keinginan. Sementara Ketua DPD RE Kalimantan Selatan Haji Ahyad Sarbini mengatakan dengan adanya Sitara ini perumahan PNS atau Korpri di Kabupaten Banjar bisa dipenuhi. Sosialisasi diisi dengan pemaparan materi oleh Kepala Divisi Kepesertaan BP Tapera Pusat Jakarta Barik Gusaini dan pengisian data oleh para PNS. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Reva Normalina. Terima kasih. Merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemang
Umar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar, Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manih, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maro, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesal, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhap Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohimo, Papua, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Soloknan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Girimnang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, terima kasih pendengar LBPL seluruh Indonesia, Anda masih bersama kami. Berita Indonesia Live hadir Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara Anda dengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dan jam 11 siang waktu Indonesia Timur untuk re-airingnya. Kemudian berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar RPPL seluruh Indonesia, di sesi kedua kita akan menyimak laporan khusus dari meja redaksi Berita Indonesia Live oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto laporan Anda. Pendengar RPPL Indonesia, kontingen Indonesia di SEA Games 32 Kamboja akan berjuang maksimal untuk mencapai target melampaui raihan 69 emas pada SEA Games 31 Vietnam tahun lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam keterangan pers usai pelepasan kontingen Indonesia ke SEA Games Kamboja di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 2 Mei menyampaikan, sebelumnya berdasarkan hasil perhitungan Indonesia menargetkan 60 medali emas dan berada di peringkat ketiga. Namun, lanjut Dito, target yang diberikan Presiden Jokowi akan menjadi motivasi kontingen Indonesia untuk berupaya melampaui target tersebut. Sebelumnya, saat melepas kontingen Indonesia, SEA Games Kamboja, Presiden Jokowi meminta agar para atlet berupaya maksimal untuk meraih prestasi yang lebih baik di SEA Games sebelumnya, 69 emas dan peringkat ketiga. Seperti ditulis setcap.go.id, kontingen Indonesia akan mengikuti 31 dari 36 cabang olahraga yang dilombakan dan dipertandingkan dengan kekuatan 599 atlet, 230 pelatih dan ofisial, serta dukungan 55 orang tim headquarter dan tenaga kesehatan olahraga terdiri atas dokter, paramedis, masseur, dan tim recovery. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Aan Kasianto laporan Anda. Berikutnya kita ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Bupati Pesisir Selatan, pemimpin upacara peringatan Hardiknas 2023. Sudah siap rekan Vivi Fikri dari LPPL Langkisau FM. Silakan laporan Anda. Baik, pendengar, Bupati Pesisir Selatan Lusma Anwar, pimpin upacara peringati Hari Pendidikan Nasional 2023 dan Hari Otonomi Daerah ke-27 di Lapangan Gor Haji Ilyas Yaakob Painan.
Peringatan Hardiknas tahun 2023 mengusung tema Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar yang memiliki makna mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan semangat untuk selalu bergerak. Pada kesempatan itu, Bupati Rosmalyu Anwar menyampaikan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim, di mana Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan sebanyak 24 episode membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Selain dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Di mana pada jenjang perguruan tinggi, para mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka. Dan segi pendanaan, pencairan langsung dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan ke sekolah, dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di mana dikatakan pendengar semarakan diri dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Dilanjut dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27, Bupati menjelaskan, Hari Otonomi Daerah yaitu sebuah peristiwa sejarah tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam kerangka otonomi. Seiring dengan terbitnya keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1956 tentang hari atau daerah setiap tanggal 25 April seluruh jajaran pemerintah daerah diinstruksikan untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah, peringatan yang dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan sekaligus memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia. Otonomi daerah telah memberikan dampak positif dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan nasional, bertambahnya pendapatan asli daerah dan juga kemampuan fiskal daerah. Dilanjutkan pemberian penghargaan kepada beberapa guru purnabakti dan guru berprestasi yang berkontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia di pesisir selatan. Upacara Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah juga dihadiri Forkopimda Pesisir Selatan, Pimpinan Bank Nagari Painan, Kepala OPD, Kepala Sekolah di Lingkungan Pemda Pesisir Selatan, dan siswa-siswi. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Vivi Fikri dari LPP Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Vivi Fikri, laporan Anda. Berikut kita ke Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Karesidenan Banyumas. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Zaki Waulana dari LPPL Gema Sudirman. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat eks Karesidenan Banyumas digelar di Purbalingga mulai hari ini, Rabu 2 Mei 2023 hingga Jumat 5 Mei 2023. Ajang multi-event ini mempertandingkan 9 cabang olahraga atau cabor. Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Purbalingga, Wasis Abadi mengungkapkan, ke-9 cabur tersebut adalah bola basket, bola voli pasir, sepak bola, taekwondo, pencak silat, bulu tangkis, sepak takraw, dan juga karate. Wasis menyampaikan pertandingan 9 cabur berlangsung di sejumlah venue yang ada di Purbalingga, diantaranya Kompleks Stadion Guntur Daryono, Gor Mahesa Jenar, dan Gor Indoor Sasana Krida Perwira. Sementara itu, Ketua KONI Purbalingga R. Budi Setiawan saat pembukaan menyampaikan Popda eks Karesidenan menjadi sarana untuk mencari bibit atlet muda Purbalingga. Ia mengharapkan kontingen Purbalingga, yang notabene adalah tuan rumah, bisa berprestasi di ajang ini. Adapun peserta di ajang ini adalah atlet dari Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan juga Banjarnegara. Demikian Zaki Melana, LPPL Radio Gema Sudirman Purbalingga, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Terima kasih rekan Zaki Maulana atas laporan Anda. Berikut kita ke Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Maksud kami, Purbalingga, Jawa Tengah sudah berlangsung laporannya. Dan kita ke Kabupaten Sanggata, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Buka Pesta Lomplai 2023, Bupati mengatakan event tersebut sebagai pemersatu adat dan budaya di Kutai Timur. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim. LPPL seluruh Indonesia, Pesta Adat Lomplai merupakan upacara adat Wehea sebagai bentuk ungkapan syukur atas panen padi yang telah diterima masyarakat Wehea serta bentuk penghormatan kepada Dewi Padi Long Diang Yung. Acara ini resmi dibuka Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman pada Selasa 2 Mei 2023 di Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansa mengatakan Pesta Adat Lomplai ini menjadi sebuah event adat dan event budaya yang diharapkan ke depannya bisa dikembangkan lagi dengan berbagai event-event menarik lainnya, seperti pagelaran festival budaya kita yang heterogen di Kutai Timur ini. Menurut Bupati, Lomplai ini bisa dilakukan dalam rangka mempersatukan budaya-budaya yang ada dari masyarakat-masyarakat yang hidup di Kutai Timur dan dipoles dengan Pesta Adat Lomplai. Ia berharap tahun depan Pesta Adat Lomplai ini dapat dilaksanakan dengan lebih meriah dan tentunya semakin meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kita berharap pesta adat ini menjadi sebuah event adat dan event budaya di tahun yang akan datang, akan lebih diperbesar lagi, lebih dikembangkan lagi dengan festival-festival budaya kita yang heterogen di Kutai Timur ini. Jadi ini bisa saja kita lakukan dalam rangka mempersatukan budaya-budaya yang ada dari masyarakat-masyarakat yang hidup di Kabupaten Kutai Timur dipoles dengan Pesta Adat Lomplai. Pada kesempatan itu pula, atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih utamanya kepada Ketua Adat Wehea yang dalam usianya hingga saat ini senantiasa merawat dan memimpin adat budaya Wehea ini menjadi sebuah event yang dapat dilestarikan, serta tokoh adat 6 desa yang tergabung dalam suku Wehea yang terus menyimpan budaya adat yang luar biasa ini. Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan gabungan dari 6 desa yang ada di Kecamatan Muara Wahau, yakni Desa Beanehas, Desa Diaklai, Desa Deabek, Desa Longwehea, Desa Diaklewai, dan Desa Nehas Liahbing. Demikian saya Esther dari LPPL RPD Kutim FM, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim, dan pendengar LPPL Indonesia tetaplah bersama kami. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor karena ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live bersama saya Rizka Anissa sebagai radio host Suara Rakyat Lundalo Provinsi Gorontalo dan LPPL Gema Bungo FM Jambi sebagai radio co-host. Kini kita masuk ke sesi 3, beralih ke informasi dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, lampaui kota besar list kota layak huni tertinggi di Indonesia. Selengkapnya ada rekan Caca Anissa dari LPPL Radio Suara Kota Mataram yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Dengar LPPL di Indonesia, lampaui kota besar Mataram masuk list kota layak huni tertinggi di Indonesia.
Kota Mataram masuk dalam list kota layak huni tertinggi di Indonesia sesuai dengan laporan hasil survei Ikatan Ahli Perencana atau IAP yang baru saja dirilis. Dalam laporannya, Kota Mataram mendapat indeks nilai sebesar 72 dari rentan nilai 62 sampai 77 dengan 5 indeks nilai tertinggi pada kategori fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, energi, penyediaan air bersih, dan penataan kota. Jika dibandingkan dengan kota besar lainnya, indeks Kota Mataram berada di kategori top tier city, kota dengan indeks di atas rata-rata melampaui Jakarta, Bandung, Bekasi, Malang, Surabaya, memiliki indeks yang sama yakni 70. Adapun Denpasar dan Makassar memiliki indeks 67. Dengan indeks yang tinggi ini, Wali Kota Mataram Haji Manrul Iskana berharap hasil yang dikeluarkan IAP menjadi refleksi dan pemicu kerja bagi semua pihak, baik eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan performa kerja dengan semangat memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat semakin nyaman dan bahagia tinggal di Kota Mataram. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram NTB melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram. Berikut kita ke informasi dari Sragen, Jawa Tengah. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukawati halal bihalal dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sudah siap rekan Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Bupati Sragen Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukawati bersama jajarannya bersilaturahmi dan halal bihalal dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sekda Provinsi Jawa Tengah, dan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Orang nomor satu di Sragen ini hadir bersilaturahmi sesuai undangan Gubernur Jawa Tengah setelah seminggu merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah 2023 Masehi di lobi kantor Gubernur Jawa Tengah Selasa 2 Mei 2023. Tampak sejumlah kepala daerah se-Jawa Tengah juga hadir untuk menyapa dan bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan Provinsi Jawa Tengah tersebut. Bupati Yuni menyambut baik kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Bupati, agenda halal bihalal seperti ini selain untuk saling memaafkan, juga menjadi momen untuk semakin menguatkan sinergi antar kepala daerah di Jawa Tengah. Halal bihalal menjadi salah satu momentum yang tepat untuk semakin mengakrabkan diri, menjalin silaturahmi, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi. Suasana akrab dan guyub tampak saat Gubernur Ganjar dan Bupati atau Wali Kota saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Demikian, saya Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM. Selanjutnya informasi dari Kabupaten Bungo, Jambi. 273 calon siswa Polri dari Bungo diberangkatkan menuju Polda. Sudah ada rekan Dindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Baik, pendengar LPPL se-Indonesia, Panitia Pembantu Penerima Polri, Kepolisian Resro Bungo, berangkatkan calon siswa Polri menuju Polda Jambi dengan menggunakan angkutan darat berupa bus, tepatnya pada Rabu 3 Mei 2023. Sebelum diberangkatkan, para calon siswa Polri yang telah lolos seleksi melalui rikmin awal berkumpul di halaman Mapolres Bungo yang kemudian dilakukan pengecekan ulang oleh Kabag SDM Kompol Cahyo dan Panitia Penerimaan Polres Bungo. Dan untuk jumlah calon siswa Polri yang diberangkatkan lengkap yakni sebanyak 273 peserta, diantaranya adalah Bintara PTU sebanyak 245 peserta, 210 peserta pria dan 35 peserta wanita. Peserta calon siswa BRIMOB sebanyak 20 peserta, peserta calon siswa Polsir sebanyak 2 peserta, sedangkan Taruna Akpol sebanyak 6 peserta, dan kemarin sudah terlebih dahulu berangkat menuju Polda Jambi. Sebelum diberangkatkan, para calon siswa dan orang tua mendapatkan arahan dari PLT Wakapolres Bungo yang intinya meminta keluarga untuk mempercayakan anak-anaknya kepada mereka dan tidak boleh percaya dengan oknum yang menjanjikan kelulusan. Keberangkatan calon siswa Polri yang akan bersaing dengan ribuan calon siswa Polri dari Polres lain di Polda Jambi ini dikawal langsung oleh personel BAK SDM Aibda Nanang, Aibda AD Bribtu Hafiz, dan BA Prosfot Bribka Kasranaide. Saya Nindi melaporkan langsung dari Radio Gema Bunga FM untuk Berita Indonesia Live.
Terima kasih rekan Dindi dari LPPL Radio Gema Bungo. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dan pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian rangkuman berita dari penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Rizka Nisa dari LPPL Radio Suara Rakyat Lodalo Provinsi Gorontalo sebagai radio host, dan LPPL Gema Bungo FM Jambi sebagai radio co-host pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Jaya, singkirkan perang.
Sahabat rakyat Hulondalo, saya Hamka Endra Nur, penjabat Gubernur Gorontalo. Dengarkan terus 99,9 FM Radio Suara Rakyat Hulondalo, portal informasi dan hiburan. Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 FM Radio Suara Rakyat Hulondalo, portal informasi dan hiburan. Saya Rizka Anissa akan menemani Anda di program selanjutnya. Dari kawasan